Bah, piknik. Oh iya, layar Pak Cita. Iya. Apaan mas? Ayo iki. Nah iki. Kepada kru dan semua keluarga bengkel IDE yang hari ini mau mengadakan wisata ke Pacitan Jawa Timur. Naik bus itu enak, tinggal duduk sampai perjalanan. Enggak mabuk ini, aman. Enggak, aman. Oke. Alhamdulillah. Cuma teman aku aja yang ada yang. Oh, ada tuh tadi. Sampai dikerokin di dalam bis. Kak, kesan perjalanan, Kak? Parah kok, Ben. Daripada minum anggur mending pak bis. Hi guys. Hey channel, welcome to our guys. Hai, hari ini Lamban Garis dan Bengkel IDE sedang piknik di Pantai Klayar. Tara. Nah, ini nih, teman-teman.
ceritanya tragedi ini. Mm-hmm, gimana? Di belakang ada wewe, saya pindah depan. Mm-hmm. Saya pindah depan malah ketiduran. Tahu-tahu udah siang, enggak jadi makan. Golek raban. Wedhuse kaliren ya, Mas. Kehilangan dompet Pak Budi. Mas Sem, gimana perjalanannya? Ngelih, Pak. Ngelih. Mas Murdianto, Mbak Bulik Mur, sama Bulik Sri. Oh, Sri harus mungkin lama lengkapnya soalnya salah, ganti kok. Bapak Awal Haryono, 2, Bapak Murdianto, 3, Bapak Rubiono, 4, Ibu Margo. Betul, Mas Amito? Si, si. Pak Awal. Pak Awal. Pak Awal Haryono, Murdianto, Somne, Sumiarsono, waktu lagi muncul. Bapak Awal Haryono, Bapak Murdianto, Bapak Sumiarsono, Bapak Sri Nuryati, Ibu Sri Nuryati, Mak Lilik. Saya Ardian Eka Putra. Kalau di bengkel biasa dipanggil Mas Kliwon atau Kliwon aja. Saya di bengkel IDEX Lamban Garet itu bagian custom bumper. Untuk apa? Kedepannya sih bisa lebih kompak tim-tim customnya sama tim cat lah bisa kompak lagi. Ya terima kasih lah dari Mas Wahyu selaku pemilik bengkel IDEX. Mantap.
Saya Indra Atmoko, Pak biasa dipanggil Indra. Saya di divisi perkabelan. Ya, semoga bengkel ITE dan Lamban Garage semakin kompak dan semakin cepat buat kerjaan dan lain-lain. Ya, semoga di tahun 2021 bisa lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Terima kasih. Saya Robi dari divisi 54 Metalcraft bagian utek-utek lisen. Nah, untuk di bengkel IDEK di Metalcraft ini, harapan saya supaya kedepannya lebih pekerjaannya lebih tertata, lebih bisa memberikan desain-desain yang lebih perfect, lebih perfeksionis gitu. Semoga untuk ke depan 54 Metalcraft lebih maju, bisa banyak mobil-mobil yang bisa dimodifikasi sehingga kontribusi 54 Metalcraft itu bisa ke seluruh Indonesia. Kenalkan, nama saya Revi Alhanif, biasa dipanggil Revi. Saya di bengkel IDE, divisinya sebagai bagian kaki-kaki. Harapan saya pada bengkel IDE, semoga ya kedepannya kita bisa juga bisa terkenal sampai ke luar negeri, bukan dalam negeri doang gitu. Semoga bisa kedepannya dengan bantuan kita bersama, seluruh kru bengkel IDE dan Lamban Garage, kita bisa lebih maju dari sebelum-belumnya. Ya, nama saya Wiju Handoko, koordinator dari tim custom bengkel IDE. Semoga hari-hari berikutnya dan ke depan itu kerjaannya lebih efisien, bengkel lebih maju, lebih terkenal di seluruh dunia. Saya sangat suka pada kru-kru bengkel IDE yang dapat menghadiri acara ini. Ya, nama saya Putra Barep Argo Wibowo dari Divisi Mesin. Harapan ke depan saya buat bengkel IDE selaku Divisi Mesin, semoga pengerjaan, dari segi pengerjaan, kualitas, waktu lebih baik dan dapat menjadi bengkel terbaik di Indonesia maupun internasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurafian. Kalau di bengkel sering dipanggil Sam. Divisi dari perwakilan mesin bubut dan teknik, kurasa mengedepankan solidaritas agar pekerjaan lebih efisien, tidak dikejar deadline, dan menambah kualitas. Dan kedepannya untuk bengkel IDE, semoga menjadi bengkel terpercaya, terbaik di Jogja maupun di seluruh Indonesia. Terima kasih.